Sememangnya negara kita ini bukan senang ditadbir, bukan senang diurus, bukan senang nak mengekalkan keharmonian dan perpaduan. Tetapi kita merasa bangga, walaupun kita bukan sempurna, memang masih ada masalah-masalah yang belum lagi diselesaikan. Tetapi pada amnya, negara Malaysia, masyarakat Malaysia maupun bangsa Malaysia dapat meneruskan keharmonian kita dan perpaduan kita pada satu tahap yang membolehkan negara kita terus maju walaupun sering dilanda oleh beberapa krisis. Krisis ekonomi antarabangsa, krisis tsunami dan sebagainya. Tetapi kita tetap berazam, kita tetap bersama. Maka itulah semangat gagasan Satu Malaysia. Saudara-saudari, saya mengatakan demikian bukan nak memuji pucuk pimpinan kita, walaupun sepatutnya dipuji, sepatutnya disokong, sepatutnya diberi kerjasama, sepatutnya dijunjung tinggi. Tetapi apa yang penting ialah apa yang berlaku di peringkat akar umbi, di kalangan saudara-saudari, supaya kita dapat mengekalkan suasana aman dan damai ini. Dan sememangnya kita telah dan sedang diuji oleh berbagai jenis krisis dan juga oleh diukur oleh komuniti antarabangsa. Memang kalau di antara kita sendiri, memang kita kata masih belum sempurna. Betul, saya setuju, kita memerlukan usaha yang gigih. Tetapi setakat ini negara kita memang dihormati oleh negara-negara lain sebagai satu contoh di mana walaupun terdapatnya perbezaan, kepelbagaian, iaitu diversity, tetapi kita tetap dapat bersama secara harmoni, ya. Dan ini sebenarnya telah diiktirafkan oleh beberapa kajian antarabangsa, bukan dibuat oleh kita sendiri, bukan kita nak puji sendiri, bukan nak syok sendiri, ya. Tetapi ini sebenarnya diiktirafkan oleh satu kajian antarabangsa yang bermula pada tahun 2008 yang dibuat oleh Institusi Ekonomi dan Keamanan bertempat di Sydney, Australia, di mana mereka mengkaji tiap-tiap tahun tahap keamanan 140 lebih buah negara di seluruh dunia. Ya, tahap keamanan, the level of peace and harmony. Maka pada permulaannya Malaysia berada di tempat ke-38 tahun 2008. Okey, permulaannya. Dan tahun 2009 kita meningkat ke tanggal 26. Okey. Tahun 2010 kita meningkat jadi tempat ke-22. Ya. Nah, kita tepuk. Pada waktu itu tahun sudah bulan Mei apabila diumumkan, maka saya memberitahu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib bin Razak, beliau merasa gembira. Kita sudah sampai 22. Tetapi sebagaimana kita katakan,
pencapaian diutamakan, rakyat didahulukan, mengikut gagasan Satu Malaysia. Beliau menetapkan sasaran supaya kita mesti muncul sebagai top 20. Ya, top 20. Maka kita bersyukur baru-baru ini minggu sudah telah diumumkan Global Peace Index atau GPI, di mana Malaysia terletak di tempat ke-19. Ha, ini kita begitu bersyukur, begitu gembira kerana sudah capai KPI, Key Performance Indicator, yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, dan oleh kerana saya selain daripada perpaduan negara, saya jaga juga KPI. Maka menteri KPI mesti mencapai KPI, tapi bukan saya yang mencapai KPI. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang mencapai KPI keamanan ini. Tepuklah untuk saudara-saudari semua. Ini bukan diuji, diukur oleh kita sendiri. Bukan. Ini diukur secara bebas, independen oleh institusi antarabangsa. Ya. Ha, dan saya tidak mahu kata, oh, kalau begini kita dah puas hatilah. Tidak. Kita nak mengatakan bahawa walaupun terdapatnya banyak cabaran dan masalah, tetapi kita terus berazam untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negara kita ini. Dan inilah terletak ke atas bahu kita semua, dari pucuk pimpinan ke sampai ke pemimpin akar umbi, sampailah ke setiap orang perseorangan sebagai warga Malaysia, sebagai anak Malaysia. Tepuklah untuk anak Malaysia kita ini. Dari angka ini, dari kajian ini, kita dapati bahawa kita tempat 19 seluruh dunia. Tetapi kalau mengikut benua Asia, kita tempat yang kedua. Ha. Yang tempat yang pertama Jepun. Jepun antarabangsa sedunia tempat ketiga. Ya, di Asia tempat pertamalah Jepun. Ya. Tapi negara lain tak ada. Kita tengok, mungkin kalau kita kata di Timur Tengah adalah Qatar, negara Qatar. Qatar di tempat berapa? Qatar di tempat 12. Okey. Dan selepas itu pun Malaysia tempat ke-19. Kita pertama di Asia Tenggara. Kita pertama di ASEAN. Kita kedua di Asia. Okey. So kita memang merasa terkagum dan bangga, ya. Ha, itu sebagai permulaannya. Tetapi you tanyalah bagaimana negara lain. Negara lain memang ada, ya. Singapura 24 tempatnya. Ha, kenapa Singapura nampaknya aman damai? Tapi mungkin kerana pilihan raya baru-baru ini sudah hangat tu, ya. Ha, dia ni dia ukur bukan saja adakah pertikaian, pergaduhan, tetapi suasana hangat atau tidak, dia memang ada satu ukur, ya. Dan juga kerana ada satu ukuran juga yang menunjukkan bahawa tahap ketenteraan, kalau sebuah negara itu ramai anggota tentera, maknanya tidak begitu aman. Okey. Ha, kalau ramainya berbanding dengan bilangan penduduk. Ha, Singapura ramai, ya, berbanding dengan Malaysia 100 ribu anggota askar dalam satu negara yang penduduk, jumlah penduduknya 28 juta, memang dianggap bukan tahap yang tinggi, ya. Kita tak perlu terlalu banyak tentera atau polis untuk jaga kita, kerana kita boleh jaga kita sendiri melalui rukun tetangga, ya. Nah, itulah peranannya rukun tetangga, peranannya
pertubuhan dan institusi di peringkat akar umbi yang terus memainkan satu peranan yang amat penting. Dan kita dapat membuat demikian kerana kita memang bersyukur sebab di kalangan rakyat kita, kita menganut agama-agama dunia yang utama yang masing-masing membawa mesej keamanan, mesej kesederhanaan, moderation, seperti yang dihuraikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, pada bulan September tahun yang lalu. Ya, beliau melancarkan satu program atau konsep gerakan kesederhanaan sejagat, sedunia. Ya, supaya kita bersama-sama semua negara mesti mengamalkan kesejahteraan, kesederhanaan, minta maaf, kesederhanaan, moderation. Beliau katakan moderation atau kesederhanaan ini dikenali sebagai konsep wasatiyah dalam agama Islam. Dan konsep kesederhanaan dan keharmonian ini juga terdapat di dalam agama-agama lain. Buddhis, Kristian, Hinduism, Sikhism, Taoism, semua. Dan oleh kerana rakyat Malaysia terdiri dari penganut-penganut agama dunia yang utama ini, maka kita mengamalkannya, konsep kesederhanaan. Apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri ialah kita mesti sentiasa memperkukuhkan lagi semangat kesederhanaan ini supaya kita menolak apa juga bentuk ekstremisme, apa bentuk yang melampau dari mana-mana pihak pun. Kita tak mau yang itu. Kita mau sederhana, kita mau harmoni, kita mau damai, aman. Ha, itu yang penting. Ya, message beliau disambut baik di merata-rata tempat. Negara-negara lain pun sambut. Maka beliau pada tahun ini, bulan lepas, telah berucap di Oxford. Ya, di